apabila hati kita sudah terlanjur hitam karena banyaknya rahan yang menempel di hati, banyaknya karat-karat yang menempel di hati, apakah masih bisa ada cara untuk membersihkannya lagi? Ya, dengan taubat, dengan meninggalkan maksiat, menyesali masa lalu, dan bertekad untuk meninggalkan maksiat itu dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, "Idza adnabal 'abdu dzamban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, akan diberikan titik hitam di dalam hatinya. Fa in huwa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia kemudian berhenti dari maksiat dan minta ampun kepada Allah, dibersihkan lagi hatinya. Dibersihkan hatinya daripada karat-karat ini, dibersihkan hatinya daripada maksiat itu. Wa in zada zadat. Namun manakala dia tambah maksiatnya, bertambahlah titik hitam dan karat-karat itu di hatinya. Jadi di hadapan kita ada dua, mau kita lanjutkan sehingga kita menambah karat dan maksiatnya, sehingga kita menambah parah karat-karat maksiatnya, atau kita mau berhenti dan beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya seperti ini. Dan setelah minta ampun kepada Allah dengan serius, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan persahabatan dengan orang-orang yang selalu mengajak kita kepada maksiat. Karena sahabat ini punya pengaruh yang sangat besar di dalam hidup kita. Tinggalkan pergaulan dengan pelaku maksiat, karena pergaulan bersama mereka yang banyak mengajak kita kepada kemaksiatan.